Yuk kita download aplikasi ePassion pada smartphone Android kita. Yang pertama, cari dan buka aplikasi Google Play Store dari smartphone kamu. Lalu, ketik RSDM ePassion di kolom search. Nah, kamu tinggal klik saja RSDM ePassion. Klik gambar ini, kemudian install. Tunggu sejenak. Nah, jika ada tampilan seperti ini, berarti RSDM ePassion sudah terinstal di smartphone kamu. Kemudian, buka. RSDM ePassion sudah terinstal di smartphone kamu.